Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys ke channel aku si Tita. Nah di video kali ini guys, aku mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya guys, kosong-kosong kita semua. Nah guys, di hari ini aku pergi pagi-pagi ya guys untuk menjalankan ibadah sholat duha. Alhamdulillah ya guys, selama di sini aku bisa menjalankan sholat ibadah Idul Adha ya guys. Tadi kok sholat duha, baru ya guys. Idul Adha ya guys. Idul Fitri pun juga bisa. Alhamdulillah, majikan bisa memahami keadaan keadaan di sini ya guys. Idul Fitri udan, Idul Adha. Nah guys, di sinilah tempatnya di terminal Sinju guys. Cuaca lumayan cerah, matahari sudah mulai itu agak tinggi ya guys. Nah disitulah itu tempatnya ada. Nah itu tempatnya udah disiapkan, namun tidak di tidak membuat itu apa namanya, hanya tidak membuat tenda, namun kan hanya terpal ya guys. Gak apa-apa, yang penting niatnya kita adalah ibadah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, amin, dan diampuni dosa-dosa yang kita ya guys. Nah di situ guys tempatnya. Nah ada yang masih duduk-duduk di sini, ada yang masih menunggu teman-temannya ya guys. Tunggu sampai aku jalannya itu muter ya guys, itu mentaati jalan yang ada di pinggir-pinggir itu. Itu kan ada tandanya tali merah itu, nggak boleh dilewati. Nah aku disinilah berjalan menuju di sini tempatnya guys. Posisinya ini yang menjalankan ibadah sholat Idul Adha tidak banyak ya guys, namun kan ya lumayan panasnya luar biasa, namun terasa nikmat untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas ya guys. Oke, ini menjalankan sudah dimulai guys ya. Nah setelah sholat id itu ada khutbah ya guys, kita menunggu dulu untuk mendengarkan khutbahnya dulu ya guys, semoga manfaat. Ya alhamdulillah. Kok tak mampir? Buka toh. Wa salasa mi'ati baqarah wa mi'ata badanah fi sabilillah. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dalik. Faqala Ibrahim alaihi salam. Kullu ma tuqriba bihi laisa bi syai'in indi. Wallah law kana li ibnun la adbahtuhu fi sabilillah. Wa taqarrabu bihi ila Allah taala. Ini cerita tentang tragedi kenapa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yaitu putranya.
Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim itu pernah bersedekah berupa 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kemudian manusia dan para malaikat memuji-muji kepada Nabi Ibrahim sehingga ada sifat ujub terhadap hati Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim sampai ke pleset, beliau berkata, setiap apa yang saya berikan atau yang saya sedekahkan itu bukanlah apa-apa. Dan andaikan saya punya anak, akan aku sembelih anak itu untuk jalannya Allah. Ini adalah simbol keujuban Nabi Ibrahim terhadap apa yang telah ia lakukan. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaula madha alaihi zamanun fanasa hadzal qaul. Beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim lupa tentang apa yang telah ia lakukan. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al walada fa ajaballahu du'ahu wa bashara bil walad wa waladathu ummuhu. Kemudian selang beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk segera mendapatkan putra. Singkat waktu Dewi Hajar melahirkan putra yaitu Dewi, putra yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Ailamma saluha ayyam sya ma'ahu wa huwa ibnu sab'a sinin wa qila ibnun salasa asyrata sanah. Ada mengatakan pada masa itu saat perjalanan ke Ardul Muqaddasah Palestina kurang lebih. Kemudian saat Dawi, putra yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Ailamma saluha ayyam sya ma'ahu wa huwa ibnu sab'a sinin wa qila ibnun salasa asyrata sanah. Ada mengatakan pada masa itu saat perjalanan ke Ardul Muqaddasah Palestina kurang lebih. Kemudian saat masa itu Nabi Ismail kurang lebih berumur 7 tahun atau mengatakan 13 tahun. Singkat cerita, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, lama kanat lailatul tarwiyah wa nama ra'a fil manami man yaqul ya Ibrahim ufi bi nadri. Suatu saat beliau di malam hari yaitu malam tarwiyah kurang lebih malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah, beliau itu tertidur mimpi, di antara mimpi di antara sadar ada suara yang berbunyi ufi bin nadri. Nadar, janjimu dulu kepada Allah untuk segera dipenuhi. Ya Ibrahim ufi bin nadri falamasbaha akhoda yatarawa ayyatafakkar ahwa minallahi amina syaitan. Dari tragedi mimpi itu Nabi Ibrahim itu tersadar. Itu mimpi itu untuk menyembelih Nabi Ismail itu mimpi atau hanya suatu kulayan dari setan. Falida sumya yaumun tarawiyah. Artinya hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu dari kata rawa rawi tarwiyatan yang artinya adalah merenung atau tafakur dari tragedi mimpinya Nabi Ibrahim terhadap tragedi menyembelih Nabi Ismail. Falamma amsa ra'asanian fil manam falamma asbaha arafa annahu minallah. Di malam berikutnya tepat tanggal 9 Dzulhijjah beliau itu mimpi kembali, mimpi dengan sama yaitu ufi bin nadrik. Maka malam yang 9 itu dinamakan dari kata annahu arafa minallah, dia sadar bahwasanya mimpi itu dari Allah. Makanya dinamakan adalah hari Arafah dari kata annahu arafa minallah. Walidah sumia dalikal yaum yaum arafah wasmu dalikal makan arafat summa ra'a fil lailah as-salisah mislu wa huwa yatahiru. Kemudian di hari yang ketiga ternyata mimpi mengulang kembali yaitu disuruh menyembelih Nabi Ismail. Kemudian paginya ada tragedi penyembelihan Nabi Ismail. Walida sumia yaumun nahar falamma arada ayyada babi Ismail alaihi salam ila nahar qala Ibrahim alaihi salam li Hajar wa hiya ummu Ismail alaihi salam. Singkat cerita, mimpi yang ketiga itu baru disampaikan kepada Dewi Hajar dalam. Nah, seperti ini guys, sudah bubar, sudah selesai. Nah, ini setelah itu berikutnya kloter yang kedua ya guys. Dan aku yang termasuk kloter yang pertama, terlalu pagi jam 7.30 tadi mulainya. Dan ini yang bagian kloter kedua. Untuk dipersilakan yang selanjutnya guys. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Allah.
Allahu Akbar.